Hai, kamu nama siapa? Aris, dari sekolah mana? Dari sekolah mana? Ya? Dari SD mana? Aris, SD 2 Laurang. Iya. Lagi siap-siap jemput Pak Gubernur ya. Halo. Nama siapa? Iwan. Iwan sudah kelas berapa? Kelas 2. SD Negeri 2 Lauran juga. Hai. Kita. Teman yang terlempar ini siswa-siswi dari SD Negeri 2 Lauran lagi menunggu kedatangan Gubernur Pak Murad Ismail bersama dengan Nyonya Widya Murad Ismail. Kunjungan Gubernur Maluku ke Desa Lauran, Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini dalam rangka dikukuhkan sebagai anak adat Desa Lauran. Jangan dulu terus saya. Oke. Oh, antusias berganti lagi ya. Ya, teman Ibar Tanempar, Gubernur Murad Ismail telah tiba di Desa Lauran dan akan dijemput oleh Kepala Desa Lauran Stan Kenjaplaun bersama istri dan para perangkat desa dan tua-tua adat. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Gimana cara? Kanan. Masih ada. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Maluku, Dirjen Pol Purnawirawan Terandus Murad Ismail dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Nyonya Widya Prati Murad, beserta rombongan yang hadir pada pagi hari ini. Saya selaku Kepala Desa Lauran mewakili seluruh masyarakat Desa Lauran menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur bersama Ibu dan rombongan yang sudah meluangkan waktu datang Desa Lauran. Kami seluruh masyarakat Desa Lauran dengan senang hati menerima Bapak Gubernur dan Ibu untuk dikukuhkan sebagai anak adat Desa Lauran pada pagi hari ini. Kiranya para leluhur dan tuan selalu dan senantiasa melindungi Bapak dan Ibu dalam melaksanakan tugas untuk memimpin Provinsi Maluku ini lebih baik ke depan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Kasih jarak dia mau nanti.
Desa Lauran sedang menampilkan tarian sambutan kepada Gubernur Maluku bersama dengan istri. Sembari mereka berharap bahwa akan kembali ke Ambon, ibu kota provinsi Maluku, jangan melupakan desa ini, jangan melupakan masyarakat terluar dan khususnya masyarakat Desa Lauran. Syuro Enang Mamang itu artinya bahwa memberikan dukungan selamat kepada Bapak Mama Widya Ismail dan Bapak Murad Ismail yang datang ke desa. Papeda tanpa kuah ikan, karena papeda itu pasangan pasnya adalah kuah ikan. Meskipun tidak ada kuah ikan, tapi akan tetap dimakan karena itu adalah hasil makanan yang disediakan oleh orang tua. Kurang lebih seperti itu guys, arti dari lagu itu. Rombongan gubernur sedang masuk ke lorong ini menuju ke alun-alun Desa Lauran. Bapak Ibu yang kami hormati, Gubernur Maluku beserta Ibu Widya Pratiwi Murad tiba di tempat acara. Gubernur dan Ibu telah sampai di tempat dan sebentar lagi kegiatan akan berlangsung. Para pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dari Kabupaten Kepulauan Manimbar yang berada di samping kiri tempat duduk Pak Gubernur.
Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Maluku beserta Ibu Widya Pratiwi Murad, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku beserta Ibu Nita bin Umar yang kami hormati, Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar beserta Ibu An Inde yang kami hormati, serta seluruh tamu undangan yang berkesempatan hadir di saat ini yang kami hormati. Dengan Isa Lauran, Kamis 14 Juli 2022 dimulai. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan langsung ada pada acara prosesi adat, dan dalam acara ini akan dipandu langsung oleh tokoh adat Desa Lauran yang telah ditunjuk, kami persilakan. Bapak Gubernur Maluku, Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andus Murad Ismail, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Nyonya Widya Pratiwi Murad, beserta Bapak Ibu rombongan dari Provinsi Maluku dan Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang hadir di tempat ini. Tempat kita berkumpul di sini adalah Natar dalam bahasa Tanimbar, yang di dalamnya terdapat dua perahu. Sebelah kiri Bapak Gubernur adalah perahu Kamparesi, dan sebelah kanan Bapak Gubernur adalah perahu Masa Ututur, yang diketuai oleh Ketua Persekutuan Adat, yaitu Bapak Kepala Desa. Di atas perahu tersebut adalah di mana tua-tua adat berkumpul untuk menyelesaikan masalah-masalah adat yang terjadi di dalam desa ini. Segala sesuatu yang akan diselesaikan atau disepakati dalam kedua perahu ini akan diikat dengan baik bersama berupa sumpah adat. Selanjutnya, dalam kebersamaan tersebut mereka akan bersyukur dalam makan bersama. Dalam makan bersama ini berupa tradisi budaya Tanimbar, yaitu sirih pinang, kapur dan tembakau, dan minuman khas Tanimbar adalah sopi. Untuk itu Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang hadir di sini, mohon izin untuk kami selanjutnya akan menyerahkan kepada Bapak Kepala Desa di saat ini dalam hal pengukuhan adat untuk Bapak Gubernur bersama Ibu. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa, silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi bagi ketemu silai. Makene pak makene, taburi bandare, susu mamame, mama kenar sori gajuye, sori kapresi mama satutu. Tabut kita mafu tinda lagi, matafnya apa? Makene gubernur radu sawan nyara, ma gabunor kana kote gito, pa lereye kita laksanakan ritual adat ye, apa kita serahkan pada makene sorry kamaresima, makene sorry lur masuk tutur mampian wacaranya kepada kedua kamaresima masuk tutur dipersilakan. Kepala Desa sebagai Kepala Persekutuan Pemangku Adat telah menyerahkan acara prosesi adat kepada kedua perahu untuk kepada tua-tua perahu Kamparesi dan Masih. Jadi oh juga siapa masih tutur kau ni?
Unsur mana kesilain tunjala melu, lagu sawunya tunjala melu, beli akila nak mata kasih kau bukan aku tidak beli lu, beli ya kasih kau beli, nalar saya jadi kanji, ma caraka ada kilo, nanti cara naik mata orangnya ngalah kilo. Bapak Israel, Rabi Sawak, Rai Tumba, Jalan Mahat Putih. Bapak Wadat bilang bahwa Bapak Gubernur bersama dengan istri telah ada di koordinator di tempat di mana prosesi adat berlangsung. Dan sebentar lagi akan dikukuhkan sebagai anak adat desa Lauran. Bapak ya, sungguh ini kita kalau panik maya, ya di pendengar dulu. Ya, latar nasi gua nih. Ah, surya dua kamperis masih tutu lara ratmu di kelompa. Ah, nofkon malam macaran ma tasusanio. Dera kote di kata nasi lain. Dia apa ulirin langit no tuan ini. Kita rima barat lirin langit medasi. Tabatinya timur ini maka tetap meluwe. Pesalan ma kita kali ulirin ma kita kapun dat minggu isi kukiu. Oh kini ma kese ya natar dasi kuan ini. Ya tapangat kuan ya Akpera, seuri lur, ribu nerinyar, natar dasi, kemurat mana tarbabi, alisabi, etilanindra, makin silai, era dusawa, etasi kemur desa rima, erma mara, era yang habis sama yang ada, terus bisa gitu loh, besol ma, berdine yen betnova, seuri lur dine yen, dine na, nafina baka, ngarin dulu, nih cerita pakala ngarar sama lepas saya lima bina. Adat, kita kan nak kurma nafkor nanti Rabu Sawal. Tapi kau ni ye kita nanti dalam itu falak lah. Kiki sasar. Mat falak lah nasab nama ni apa? Kiti ni lo. Baleri ye. Makin irat dua, bat makin irat lompa. Salam mat, bocilam mat. Tasir bina. Ini amiu. Oh, bamak sirdera. Oh, ningkwese kendia peluan mengatakan marumat masih tutul kuan. Oh, mani apa saya mau fakun tu? Nema jalan. Makin silai ramu bat makene tundalan milo. Mat diresah depan. Lele ye, mite. Oh, ningko saya singir anak kamparis itu ani. Oh, mani apa tantur mata daun mata talak. Rea lele ye, sorry adu. Masih lain ya, sorry ya kamparis bang masih itu tulaknya ni. Makita matafnya baka makini bat makini ye lo. Ne tangar ya laura nama-nama laurane nan jelo pakoi datakmi ah to tinde fatpeye makoi datrenale sen ba ah kita ta potea makini bat makini bin laura nama laurane nan jelo we Ibu dan rombongan, musyawarah adat telah dilaksanakan dan telah disepakati nama yang akan disandang oleh Bapak Gubernur bersama Ibu. Untuk itu dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mengundang yang terhormat Bapak Gubernur bersama Ibu untuk mengambil posisi di depan
tua-tua adat atau di depan apa? Kebesaran adat Tanibar. Sulang Sarete atau tombak dan keris untuk melindungi diri dari berbagai ancaman musuh. Kebesaran ada terlimpah kepada Bapak Gubernur bersama Ibu. Sama ibu kepada leluhur dan kepada yang maha kuasa.
ini doa adat untuk mengukuhkan beliau sebagai anak adat besar. Dengan nama bapak sendiri namanya Laura Nama, sedang ibu adalah Laura Enam. Jadi suami kita memberikan aplaus yang meriah. Mengukuhkan mereka sebagai anak adat untuk besar orang. Kakek tercampai nama. Jadi yang kita pun sampai ke sini. Oh, rapuan itu lah sahaja pengangkuan sahuan ini. Turun lagi tu lah semua menindu kamu. Ada masalah tu berpun kader orang. Turun lagi tu lah saya mencoba kebar nasi yang sana. Menindu kamu nama putih dalami. Eh, maka jalan tu berkandung ahli kemuatan dia mengayu malaikat mana tinaita penua mafutilan melumba. Kata kamu koran yo, mafutilan yang ada tak lautan yo, ada tak. Maka tak mengarah beli, mengarah mana nama korannya mana dia dia kanek ada lautan. Bagaimananya abang tu mah lautan nama mah yang nama lautannya nanyu. Bagai kan tanah berpuan yang lorat pun kuasa imam soalan kamu nak di dalamnya kak tentang kamu nukku untuk mencari mutakan untuk maaf mutakan tak kamu nukku mampun malam pun berkamu pun kata mesti lagi aku tak nukku yang lorat baratu kak tak mutakan lima dalam mulio baik Bapak Ibu resmi sudah pengukuhan adat dan gelar nama, yaitu Bapak Gubernur diberi gelar nama Lauran Aman, yang artinya orang tua dari masyarakat desa Lauran, dan ibu digugat atau diberi gelar nama Lauran Enam adalah ibu dari masyarakat desa Lauran. Selanjutnya bentuk ungkapan syukur ini akan makam bersama, yaitu lakes bersama dalam bentuk siripinan yang akan dibagikan oleh ibu-ibu kepada bapak-ibu tamu undangan yang ada di sini. Mohon disesuaikan. Dan bagi kita kaum laki-laki akan disuguhkan dengan minuman kastanimbar yaitu sopi. Bagaimana rakyatnya mimpir memisinya Allah. Kita memberikan aplaus yang meriah pada Satu, dua, tiga. Sekali lagi Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Oke. Bapak Agus, Bapak Agus. Niko mana Niko? Baik. Ibu na puwe dalam kotu remai.
Mama,